Oke, untuk world quest selanjutnya ini di NPC mana ini? Deket teleport ini, teleport atas ini. Terus, nah ini NPC-nya, yang cewek. NPC cewek. Esther, Esther. What exactly happened? Alright, what is this for me? Nah, the Great Mountain Survey. Oke, jaraknya 500 ke teleport ini. Nah, itu udah ada kayak pilar-pilarnya itu. Ah, ini. Ini daily, ini daily gua, jadi nggak usah. Langsung aja yang ini ada satu. Nyari 4. Nah, ini udah kelihatan. Itu satu di sana. 2, 3. Ini yang kedua. Terus 3. Nah, ini yang keempat. Anjir, nggak bisa dong nyari merah ini. Batu merah. Ah, di atas ini batu merah. Scarlet, Scarlet. Nah, ini udah. Mana lokasinya, tinggal tembakin pas. Oke. Terus balik ke Esther. Nah, ini. Where exactly? Why cannot you do it yourself? Oh, jahat banget. Gua aja lah. Sini. Gua kasihan sama lu. Lah, ini mencar 4 wilayah ini. Oke, dari tempat yang tersulit di sini, tersulit ini. Gua saranin mending dari ini. Dari apa ini namanya? Statu, statu. Dari tempat tertinggi. Nah, ini gua lebih baik nyaranin kalian kalau punya karakter Ember, pakai Ember. Kalau soalnya buat ngirit stamina kan. Kalau gua kan udah punya 2 elemen angin ya, buat ngirit stamina lagi. Jadi ini. Nah, tinggal nganti razornya jadi Ember. Nah, ini yang gua butuhin. Decrease stamina consumed by 15%. Move speed by 10%. Pakai 2 elemen angin. Oke, udah gua deploy, langsung aja ke arah sana. Oke, gua udah nyampe. Pasin ya terbangnya. Gua saranin mending dipasin. Oh, hampir jatuh. Nah, udah kepasang. Kenapa kalian gua saranin harus terbang dari itu? Statu, soalnya kalau kalian naik dari sini. Nah, ini nyangkutnya di sini. Loh, di sini nyangkut, ini nggak bisa jalan. Jadi karakter kalian misal angin ini harus ganti ke Geo. Kalau punya Zhongli malah enak. Terus ke sini ya. Ke yang tengah. Nah, ini naik. Gua pakai apa ini namanya? Nah, itu karakter nomor 3 gua ganti Razor buat ngirit stamina lari. Kayak bisa sih, semisal nggak punya. Ini masalahnya naik ini.
Oke, gua udah nyampe di atas. Lanjutannya di sini. Oke, gua udah nyampe atas. Tinggal pasang. Terus satunya di bawah ini teleport dari kiri aja lah. Dari kanan kok kiri. Oke, gua udah di atas, tinggal pasang. Terus balik ke ini NPC. Nah, ini tinggal tanya. Oke, dengan begini The Great Mountain Survey kelar. Nah, ini ada tanda seru lagi ini buat video selanjutnya, ini The Great Survey 2. Yap, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye!